setiap tahun begitu banyak sumbangsih yang dilakukan Siara Kuan Im Tang bagi umat semua. Kita mendapatkan sisi positif yang kita iniin, kita jalankan selama setiap tahun yang kita lewatin, dari tahun macan memasuki tahun kelinci. Kita sih berharap setiap tahun semua umat lebih baik semua. Bukan hanya lebih baik ya, saya rasa. Inti utamanya sebenarnya kalau kita memasuki masa Imlek, tentu kita harus membersihkan biara yang sudah satu tahun memang kita tidak bersihkan. Ya, nah, pembersihan vihara selanjutnya kita bersihkan tentu dengan isi-isinya kan, dengan rupang segala. Nah, itu arti dari pembersihan bukan hanya kita mencuci rupangnya saja, tapi kita juga harus mengartikan membersihkan batin kita.